Kari ni memang menjadi orang kata favourite ataupun makanan keutamaan keluarga saya. Kita punya kari, dia boleh makan dengan menggunakan makanan lain selain nasi. Contohnya kita boleh makan menggunakan roti, lempeng ataupun kalau rasa minum-minum petang tu boleh makan dengan cucu. Nama saya Muhammad Ashraf. Yang sekarang saya buat, saya mengusahakan sebuah restoran yang mana restoran kami ini restoran yang menghasilkan masakan Melayu. Kita ada beberapa jenis kepala ikan sebenarnya. Wujudnya kari kepala ikan merah dekat Dapur Cik Lah ni disebabkan kari ni memang menjadi orang kata favourite ataupun makanan keutamaan keluarga saya. Dan bila tetamu datang rumah, semua cakap, eh sedap kan. So daripada situlah saya ambil resepi daripada turun temurun daripada mak. Kenapa dia jadi keistimewaan? Sebab ikan merah yang kami gunakan ni adalah fresh. Memang kami dapatkan terus daripada jeti. Maksudnya kita tidak menggunakan ikan yang frozen lah. Di samping ikan merah ni dia ada kemanisan dia sendiri. Cara masakan yang kami gunakan dekat Dapur Cik Lah ni memang kita menggunakan rempah ratus cita rasa Melayu. Maksudnya himpunan herba rempah ratus yang daripada orang kata orang Melayu kita pakai. So daripada situlah jadi rahsia kami. Mungkinlah tak ada perbezaan yang ketara sangat, tapi orang kata sedikit sebanyak tu adalah kita punya olahan, kita punya cara pembuatan kita. Contohnya seperti kita tumis. So kita tumis bahan-bahan dalam tu, kita akan biarkan lama sikit supaya apa, keluarnya dia punya aroma dia, bau dia yang lebih orang kata apa, mengacau. Kita punya kari, dia boleh makan dengan menggunakan makanan lain selain nasi. Contohnya kita boleh makan menggunakan roti, lempeng ataupun kalau rasa minum-minum petang tu boleh makan dengan cucu. Berikut merupakan bahan-bahan yang saya gunakan untuk menghasilkan kari kepala ikan merah di Dapur Cik Lah. Daun kari, cili giling, serbuk kari, air asam jawa, rempah campur dan juga sedikit minyak. Bawang merah, bawang putih, halia, cili merah, cili hijau dan juga tomato, bendi dan juga terung, santan, kepala ikan merah dan juga air. Kita tumis bawang merah, bawang putih dan bahan-bahan dan lain tadi sehinggalah dia naik bau ataupun kita nampak dia macam dah warna keemasan sikit. Bila tumisan kita dah garing, so seterusnya kita masukkan cili giling. Seterusnya kita masukkan air sedikit dalam kita punya serbuk kari. Kita kacau dan masukkan dalam tumisan. Kita tumis sampailah ianya pecah minyak. Sekarang kita masukkan santan, kepala ikan merah dan juga air. Kita biarkan kepala ikan merah kita dimasak 15 ke 20 minit. Kita kalihkan ikan supaya ianya masak sekata. Seterusnya kita masukkan terung dan juga bendi. Akhir sekali kita masukkan air asam jawa, serbuk perasa dan juga tomato serta cili merah dan hijau. Saya Ashraf Maidin Kuti, ini air tangan saya. Mom.